dalam rangka menggalakkan program Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan tahun 2017-2018, Korlantas dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar roadshow yang diadakan di Mall Cipinang Indah, Jakarta Timur. Meski hanya digelar selama 2 hari, namun animo masyarakat yang datang dan yang berpartisipasi cukup banyak. Tak ayal, setiap stan-stan yang dipamerkan tampak dipenuhi oleh pengunjung. Satlantas Polres Metro Jakarta Timur selaku tuan rumah berusaha mengemas acara tersebut agar lebih menarik, sehingga mengundang keingintahuan masyarakat tentang inovasi, program dan teknologi terkini di Lantas Polda Metro Jaya. Beragam stan yang dihadirkan meliputi stan speeding management, e-tilang, stan Korlantas Mabes Polri, SIM online dan stan Samsat online. Kehadiran Samsat online dalam acara ini dinilai sangat membantu bagi masyarakat dalam mengurus perpanjangan pajak tahunan kendaraannya. Menurut Kanit STNK Samsat Jakarta Timur AKP Muhammad Ardila Amri, pihaknya menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak tahunan kendaraan melalui Samsat online. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.